Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 ini mendapat 635 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pada formasi tenaga pendidik dan kesehatan. Dari 635 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tersebut terinci 450 untuk formasi guru dan 185 formasi tenaga kesehatan. Untuk pendaftaran sendiri dimulai sejak tanggal 20 September hingga 9 Oktober 2023 mendatang melalui laman resmi BKN. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, Sodik Triwidianto menjelaskan, jumlah lowongan P3K tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diajukan saat ini. Meski begitu, nantinya kebutuhan akan pegawai juga dinamis seiring nanti adanya yang masuk pensiun, terutama pada dinas pendidikan, sehingga diminta untuk melakukan pendataan dan kajian akan kebutuhan tenaga guru. Sedangkan untuk penerimaan CPNS masih belum dilakukan karena pemerintah masih fokus pada pemenuhan P3K. Jadi ada 450 P3K yang diberikan, kemudian 185 itu di medis, tenaga medis. Jadi ya itu, sesuai dengan formasi itu sebenarnya yang dibutuhkan. Tapi ini kan data dinamis. Suatu saat ada sekolahan yang mungkin ada kekurangan lagi karena pensiun. Mungkin ada yang pindah dan seterusnya. Itu data dinamis, tapi data yang ada sekarang itu mungkinnya. Tapi nanti ini bisa berkembang. Kalau memang menurut kajian, ini kan dari pihak dinas pendidikan kita minta untuk mengkaji. Sebenarnya berapa sih idealnya? Apakah perlu regrouping lagi? Atau ada apa namanya distribusi guru sesuai dengan kebutuhannya masing-masing? Itu nanti akan terpetakan. Sementara terkait untuk kebutuhan CPNS, Sodik mengaku juga cukup tinggi seiring banyaknya PNS yang sudah masuk usia pensiun. Ita Wahyu, CTV Ngawi.